warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di sini saya akan menunjukkan SDA yang ada di Purwakarta, tepatnya di belakang saya terlihat salah satu bidang pariwisata yaitu Taman Air Mancur Sri Baduga yang sudah tidak asing lagi di telinga warga Purwakarta. Juga telah menjadi ikon Kabupaten Purwakarta dan menjadi kebanggaan warga Purwakarta. Terlihat banyak sekali warga yang antusias untuk melihat atraksi air mancur dan banyak juga yang berfoto dengan sanak keluarga. Air mancur ini dibuka untuk umum pada malam minggu, tepatnya pada pukul 19.30 sampai 20.30 dan dua pada pukul 20.30. Yang dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, masih dengan kita kelompok eksplor IPS. Tadi kawan saya mengabarkan langsung SDA di bidang pariwisata, salah satu dari sekian banyak objek wisata di PWK, yaitu Taman Air Mancur Sri Baduga atau yang lebih dikenal dengan sebutan Situ Bulen. Nah, kali ini saya akan menunjukkan SDA di bidang pertanian. Salah satunya yang ada tepat di belakang saya ini, ya, terlihat pertanian yang sangat subur dan terhampar luas. Di sini juga terasa udara sangat sejuk sekali. Suasananya juga sangat tenang, membuat siapa saja terkagum melihatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, masih dengan kita kelompok eksplor IPS. Sekarang giliran kita berdua. Tadi dua kawan saya sudah mengabarkan langsung tentang segala sumber daya alam yang ada di Purwakarta. Yang pertama, Dava Pradipta Susanto mengabarkan langsung dari salah satu dari sekian banyak objek wisata di Purwakarta yang berada di pusat atau tengah-tengah kota Purwakarta, yaitu Taman Sri Baduga, sering disebut Situ Bulet. Yang kedua, bernama Bobby Mahesa Nurhilal, yang mengabarkan langsung dari salah satu tempat pertanian di Purwakarta. Sekarang giliran kita mengabarkan langsung dari tempat peternakan domba. Sekarang bisa lihat peternakan domba berada di belakang kita. Inilah kandang domba. Kita bisa lihat ada beberapa ekor domba tengah beristirahat. Mereka biasa dilepas dari kandangnya pada sekitar pukul 10 pagi sampai 2 siang. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.